Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, perayaan ulang tahun Rumah Sakit Anisa digelar secara sederhana pada Rabu 10 November 2021. Dalam milad ke-24 Rumah Sakit Anisa ini menggelar beberapa kegiatan, diantaranya pembagian door prize untuk karyawan dan karyawati Rumah Sakit Anisa, pemberian hadiah juara senam sehat, penobatan juara lomba film pendek, dan acara inti yang berlangsung secara hikmat. Acara ulang tahun Rumah Sakit Anisa Cikarang ini mengangkat tema terwujudnya pelayanan paripurna Rumah Sakit Anisa dengan inovasi, kreativitas, dan kerjasama solid pada masa adaptasi kebiasaan baru. Tentunya saat ini Rumah Sakit Anisa yang sudah memiliki pelayanan unggulan syariah, rumah sakit pertama yang mendapatkan sertifikasi syariah dari Dewan BSN Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tentunya mudah-mudahan dengan milad ini meningkatkan terus pelayanan Rumah Sakit Anisa dengan unggulan Rumah Sakit Syariah dan melayani Rumah Sakit Anisa, pelayanan masyarakat dengan baik. Dalam perayaan ulang tahun Rumah Sakit Anisa dilaksanakan juga doa bersama untuk tenaga medis yang gugur di tengah pandemi COVID-19. Diketahui Rumah Sakit Anisa Cikarang merupakan rumah sakit syariah terbaik di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menginjak usia 24 tahun, Rumah Sakit Anisa diharapkan semakin maju dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tim Redaksi, Badar TV.